Di film terbaru ini, Perempuan Tanah Jahanam, sangat menantang physically, mentally buat saya, karena ini bisa dibilang apa ya, dari segi set dan dari segi teknis dan dari segi apa ya, kita syuting juga dibutuhkan stamina yang sangat tinggi. Karena setnya begitu banyak dan adegannya juga lumayan physical. Dan di film ini juga saya senang sekali bisa berbagi berbagi pengalaman sama teman-teman pemain yang lainnya juga. Misalkan dilihat di teaser trailer dan di trailer, mungkin lihat ada adegan lari-lari dan segala macam. Kalau untuk fisik sih ada latihan fisik sendiri untuk lebih ke stamina aja. Kalau untuk mentally, untungnya Bang Joko tuh selalu enak diajak kerjasama karena dia sebagai sutradara juga sangat memanjakan pemainnya. Kita semua dari awal juga dikasih masing-masing kayak PDF gitu yang untuk ngejelasin karakternya masing-masing tuh dari lahir, tumbuh besar dan segala macam itu sebagai awal. Menyenangkan dan menyeramkan, betul sekali. Di sini juga nggak hanya pemain yang udah lama main film, tapi banyak juga pemain yang baru. Seneng banget sama Bang Joko karena dia punya keberanian untuk. Iya, saya sebenarnya penakut, tapi karena pas dikasih lihat skripnya udah jatuh cinta banget, jadi ngejalaninnya juga benar-benar excited. Tetap olahraga rutin. Olahraganya sih yang dipilih sekarang kalau untuk saya itu. Paling weight training, kardio gitu. Kalau treatment khusus sebenarnya kita akan harus ngeliat dulu karakternya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Sangat membantu banget, apalagi kita di set banyak begadang ya. Pasti. Banyak begadang, jadi semakin sehat tuh semakin lebih kuat badannya, nggak gampang sakit. Mungkin jodohnya begitu ya. Tapi ya gitu, walaupun sama sutradaranya, tapi Bang Joko selalu punya ide-ide baru gitu untuk yang dia ceritakan. Jadi nggak pernah sama dan nggak pernah boring, dan untuk pemain pun sangat menantang sekali. Karena selalu kamu ada. Juga ada kan, kita semua yang udah main di filmnya Joko itu aja lagi. Ini secara teknis juga sangat menantang sih ya. Gitu. Jadi dari saya sangat salut sama teman-teman kru juga yang sudah bekerja keras gitu membuka set-set untuk syuting dan ya. Karena banyak setnya itu yang belum pernah dipakai syuting sama sekali. Jadi untuk akses kita masuk tuh sulit gitu. Tapi berhasil lah.